Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengurusi. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari. Tahniah kepada Dr. Samsudin kerana berjaya membawa super junior saya. Saya dulu juga belajar di UPM 1983-86 dan kemudian 2004 dan 2009. Mudah-mudahan bulan depan yang hadir lebih ramai, lebih banyak. Dan saya sebagai orang tua melihat di hadapan saya ini sekian banyak hang tua, maka saya ingin berkongsi puisi Malang menjadi hang tua. Abad 15 petualang keanjingan, anak bangsa Melaka, malamnya direnggut siang, rezekinya kesamunan yang lahir anak-anak berlima. Sebalik kumpulan pengawal bendahara terhalau tua kanak-kanak dengan kapaknya, kepala si pengamuk gila terbelah. Mencari saat itu pengawal bangsa sia-sia, sama seperti hari ini. Serupa jahatnya pembesar jua si pesilat, sama seperti hari ini. Dan tuah lima bersaudara kendati kanak-kanak terangkat ke istana jadi mata-mata bangsa agama. Aduhai Bapa Hang Mahmud dan Merduati, menjadi mata-mata bangsa sonder agama, ilmu nyata sampahnya jelas ke haiwanan merajalela, ke gunung, ke gua tua, mengisi dada berdekat biar bercahaya terang benderang hingga Melaka dibaca Malaysia atau Nusantara. Wujud Laksmana gelarannya tuntuah, malu Allah Jawa, Pasai Majapahit, Cina, Arab. Tuah tak gadai piala maruah, taming dengan kerisnya tewas. Tuah si perendah diri amat, dan sultan yang ngerti hormat. Tibalah ketika 52 naskah cerita demi kisah tua, sastra sejarah jadi debu di mamak karbon 14, diratah mentah tua penguasa 16 bahasa, ikon Melayu, penewas Maharaja Cina yang dungu. Hari ini tua tewas ditusuk jarum negara. Saudara-saudaraku, saya akhiri deklamasi puisi ini dengan sedikit puisi yang pendek, yaitu Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad dua. Di mana? Dalam diri, dalam alam. Mencarinya suatu nikmat, mencarinya selamat. Saat ini berjuta kesesatan akidah, berbilion kehilangan maruah keimanan.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.